ke hilir sungai Batang Hari, menitkan rambut nan panjang, rambut puteri dari hulu negeri, mangko direnang oleh paduko, datuk paduko dari ujung Jabung, dio pemuda berubuh berhalo. Asalnya dari negeri Turki, semanggang di tangan hati pun bertanya, siapa gerangan duhai pemiliknya, ditakutnya putri pinang masa, gayung bersambut daramo pun ado, kini mulailah kisah Rajo Jambi. Rambut puteri dari hulu negeri, mangko direnang oleh paduko, datuk paduko dari ujung Jabung, dio pemuda berubuh berhalo. Asalnya dari negeri Turki, semanggang di tangan hati pun bertanya, siapa gerangan duhai pemilik, putri pinang masa, dayung bersambung karamo pun ado, kini mulailah kisah Rajo Jambi. Reuni dalam otakku,
Reuni dalam otakku adalah bahagia. Bahagia pernah bersama di waktu remaja. Bahagia di saat tua pun kita masih bersama. Bahagia melihat kita semua sudah pada tua, tapi masih bisa lepas tertawa. Reuni dalam otakku adalah senyuman. Tersenyum melihat kawan yang dulu lucu, kini terlihat gagah. Tersenyum melihat kawan yang dulu gagah, kini terlihat lucu, karena giginya tinggal dua. Reuni dalam otakku adalah semangat. Semangat melihat kawan yang ingin tampil sempurna, karena ingin berjumpa teman lama. Semangat melihat kawan berusaha gagah, walau kadang kita mengaitkan tali pinggang pun sudah pada tidak pada lubangnya. Ini baik. Semangat mudah-mudahan memperpanjang umur kita. Reuni dalam otakku adalah ceria. Ceria kita bersama seperti waktu kita remaja. Menari kita, bernyanyi kita, hula-hula kita. Bukan berarti kita lupa usia. Kita lagi menikmati sisa-sisa usia. Berbisik-bisik kita persis kala remaja. Kita tetap masih bisa, kita tetap masih suka membicarakan teman kita. Oh, terus sajalah. Ini tandanya kita masih manusia. Ini tandanya kita berhasil menjelma jadi kita di masa remaja. Terus sajalah. Kita lagi menikmati dan mengulang masa remaja kita. Reuni dalam otakku for change. Dulu aku cuma bisa iri dan berdecak kagum melihat begitu hebat kawan-kawan merajut silaturahmi ini. Aku cuma menonton dengan malu-malu, malu dengan keadaan hidupku. Aku banyak diam, hingga kawan ada yang takut untuk sekedar menegurku, colek Anes. Kubuat dalam status Facebookku, hebat kawan, konsisten menjalin silaturahmi. Memang tidak banyak like dan komentar di bawahnya, tapi jutaan like dan komentar dalam hatiku. Aku harus bersama mereka, dan kini aku telah bersama kalian semua. Terima kasih kawan. Aku bahagia. Reuni dalam otakku tidak aku usahakan untuk berkata-kata bijak. Reuni ya reuni. Kita menari dengan gendang kita yang kita tabuh bersama, sebagaimana kita lewati masa remaja bersama, dan kita mengenang kembali tabuhan gendang itu. Yuk berbahagialah, berceritalah, dan kita pasti akan saling doa. Tetaplah semangat kawan, tetaplah gagah dengan kelucuan kita, tetaplah gagah dengan kelucuan kita, walau kita mengaitkan tali pinggang sudah tidak pada lubangnya. Reuni dalam otakku adalah CLBK. Ada yang mau protes? Reuni dalam otakku adalah CLBK. Reuni dalam otakku, cinta lama kepada kawan semua kini bersemi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Jek TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Sandra Bella, pastinya dalam acara yang sudah kita nanti-nanti, yaitu apalagi kalau bukan lawas. Nah pemirsa, seperti hari biasanya kita akan menampilkan band-band terbaik yang ada di Jambi, yaitu tadi sudah sama-sama kita menyaksikan Paduka Band dan Fauzi and Friends, tepuk tangannya. Dan juga seluruh alumni dari SMP 7 Angkatan 79.
Luar biasa sekali. Nah baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acaranya selanjutnya, ini Sarah mau tanya-tanya dulu nih. Yang mau saya tanyakan itu kepada Bapak Jawoto, yang mana nih Bapak? Wah oke, okay. Pak Jawoto, ketua panitia ya Bapak ya? Yang mana ini Pak Jawoto? Ayo nih pemirsa Jek TV ikutin saya terus. Oh Pak Jawoto yang ini, mic-nya boleh dipinjamkan Mas? Halo selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan diri dulu dong sama pemirsa setia Jek TV ya, ya silakan. Selamat siang pemirsa Jek TV. Saya Jawoto Hanais sebagai... Dan saya Sandra Bella. Saya kita dari. Oh enggak ya Pak ya. Udah kayak penyanyi aja. Nih saya mau nanya nih sama Bapak. Bapak di sini sebagai ketua panitia benar Bapak? Benar siap. Nah boleh saya tahu tujuan dan maksud yang diadakan reuni ini itu untuk apa? Ya tujuan dan reuni ini merupakan acara tahunan kita yang sudah terprogram. Kemungkinan untuk selanjutnya tetap kita laksanakan. Itu demi menjalin silaturahmi lah pada intinya. Oke, jadi untuk menjalin silaturahmi ya Pak, agar tidak terputus. Dan ini dilakukan 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali? Insya Allah kita kalau untuk yang gini mungkin 2 atau 1 tahun tetap kita laksanakan. Oke. Waktu dan tempatnya berubah-berubah gitu, bukan hanya di Jambi, kemungkinan nanti bisa di Jakarta atau di Bandung. Mungkin bisa juga di Paris. Boleh. Luar biasa. Dan selanjutnya nih Pak, kenapa sih untuk temanya ini pakai menggunakan baju Melayu? Kenapa nggak pakai adat-adat pahlawan gitu Pak ya? Adat-adat pahlawan, bahaya banget bahasanya. Maksudnya Superman, Batman, Catwoman. Kenapa nggak begitu Pak? Kalau yang telah lalu kita mungkin mengusung batik Jambi. Batik Jambi. Kalau kali ini kita ingin mengangkat budaya apa berpakaian adat Melayu Jambi gitu. Kayak ini dalam artian mungkin kita memperkenalkan kepada generasi muda. Benar. Kita tetap mempertahan bahwa inilah Indonesia, inilah Jambi. Dan pastinya kita bangga tinggal di kota Jambi. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Nah silakan duduk Bapak. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan dari perwakilan Bapak dan Ibu alumni SMP 7 nih, Pak Harmadeli. Mana Pak Harmadeli? Oh Ibu. Mana Ibu? Ibu Harmadeli. Waduh salah mulu nih, kayaknya kita perlu kenalan nih Bu. Halo Ibu Harmadeli. Ibu Harmadeli, benar Ibu? Iya benar. Tadi ketuker ya Bapak. Sebelumnya Bapak ya, Ibu Harmadeli mau membawakan lagu berjudul apa? Fatwa Penjaga. Waduh, itu ada artinya enggak Bu? Secara ini, cuma suka aja lagu-lagu. Oh enggak ya, suka iya. aja? Ibu di sini alumni angkatan 79 juga. Ada satu kata untuk teman-teman di sini? Satu kata untuk teman-teman Ibu di sini? Selalu menjalin silaturahmi. Oke, selalu menjalin silaturahmi. Tepuk tangan semuanya. Baik, silakan saja Ibu. Suratmu nan lalu penuh sanjungan kata merayu syair dan pantun terukir indah sayang bagaikan mata fatwa pujangga. Simpan suratmu nan itu pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak lagi bersua sayang, cukup sudah cintamu setia. Tapi
sayang seribu kali sayang. Kemana lakah risalahku, kan ku alamatkan. Jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi. Mogalah bang kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Sayang seribu kali sayang. Kemana kau risalahku, kan ku alamatkan. Terimalah jawabanku ini hanyalah. Engkau tak putus asa, pasti kelak kita akan berjumpa. Pasti kelak kita akan berjumpa. Kembali lagi pas dalam program acara Lawas Lagu dan Wawasan. Nah, kita langsung aja sambut, ini dia penampilan dari Paduka dan Fauzi and Friends. Siap Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini, kita bernyanyi lagi. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati, aku menunggumu. Engkau gadis yang selalu hadir dalam mimpiku. Di setiap tidurku hati. Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau, tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Dengarlah bunyi
puisi yang akan aku berikan. Ungkapan hatiku tiada lain yang bisa ku berikan, hanyalah cintaku. Iya, gimana, Mbak? Nah, ketemu lagi sama Pak Handayani. Iya. Pak, gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik ya, Pak ya. Bapak menggunakan baju kuning, jangan lewat dekat air ya, Pak. Bapak udah makan siang? Belum. Belum ya, nanti aja makannya. Nah, ini Sandra mau tanya-tanya sama Pak Handayani ya, Pak. Nah. Bapak udah berapa lama sih, Pak, nggak ketemu teman-teman alumni dari SMP 7 ini? Sudah berapa lama tidak pernah ketemu? Kalau ada sebagian sering ketemu. Sering ketemu? Iya, ada sebagian memang baru 39 tahun ini baru ketemu ada. Nah, kalau saya tanya, berbicara mengenai SMP, pasti jangka waktunya udah lama banget ya pemirsa. Kalau gitu, ada nggak Pak kenangan yang tidak terlupakan sampai hari ini di sewaktu SMP-nya Pak? Mungkin ya Pak, kalau judul lagu sih, Kisah Kasih di Sekolah, kalau Bapak apa nih? Iya, saya sangat berkesan sekali kepada bapak ibu gurunya. Kenapa? Mungkin karena saya anak yang cukup pendiam di sekolahnya ya, Pak ya. Kalau ibaratnya tuh pemirsa bahasanya kutu buku. Iya, bukan tuku buku. Ya. Mungkin, jadi apa tuh, Pak? Ya agak nakal ya. Agak iya. Nakal ternyata, bukan kutu buku pemirsa, tapi buku. Nakal. Yang suka iya. Cabut sekolah ya Pak ya? Suka cabut sekolah, suka bikin gaduh. Oke, okay. Dan jadi hal yang paling tidak terlupakan, yang terus terkenang lupakan. Sampai hari ini itu apa Pak? Jadi yang sangat berkesan itu terlambat sekolah, terlambat datang ke sekolah, kita ketemu kepala sekolahnya dulu Pak Sarait, almarhum. Itu dia sudah nunggu di depan. Pertama, lalu kita harus bungkus sampah dulu. Bungkus sampah dulu. Sampah yeah. Dulu, tugas sampah dulu. Itu terlambatnya dihukum bungkus sampah. Yang kedua, terlambat yang dihukum. Yang keduanya tidak pakai emblem. Oke. Okay. Nah, kita kan ada emblem dulu. Sekolah itu ada emblem. Tidak ada, itu dapat jeweran. Jeweran di sini. Tapi yeah. Jeweran itulah
yang tidak terlupakan sampai hari ini. Baik pemirsa, sepertinya ada hal yang sedikit membuat Bapak jadi tersentuh hatinya jika mengingat masa yang sudah dilalui sewaktu di SMP. Apa itu Bapak? Ya, JWL itulah yang membuat kita itu harus disiplin. Iya. Harus menanti aturan-aturan yang ada. Makanya saya sekarang ini terpilih menjadi anggota DPR ini karena kedisiplinan yang diterapkan oleh guru-guru kami waktu sekolah dulu membuat kita dalam kehidupan untuk disiplin dalam segala halnya. Baik ya Pak, jadi dari pelajaran yang didapat dari SMP 7 tersebut mengantarkan Bapak menjadi salah satu anggota DPRD di Jambi ya Bapak ya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih untuk Bapak atas waktunya. Ya silakan, boleh kembali lagi Bapak. Pak Herman, halo Pak Herman, selamat siang. Sapa dulu dong teman-teman permisa yang ada di rumah. Boleh kenalkan dulu Bapak? Baiklah, nama saya Herman Amrullah. Dulu pernah bertugas di SMP 17, SMP 7. Iya, menjadi guru ya Pak ya? Menjadi guru. Guru apa Pak, mata pelajaran apa? Waktu itu guru Bahasa Indonesia pernah, BMP pernah. Waduh, luar biasa ya Pak. Nah kalau gitu Pak ya, Bapak adalah pendidik atau bisa dikatakan seperti guru. Nah kira-kira Pak yang sedikit usil di sekolah waktu itu siapa Bapak, bisa langsung ditunjuk aja muridnya yang mana waktu dulu yang usil banget Bapak? Sebenarnya masa-masa SMP itu kan masa-masa perubahan. Iya, jadi kalau dikatakan degil betul gak ada lah. Masa-masa perubahan, ulet, kepompong, kupu-kupu. Yang guru-guru enggak ada. Seperti anak zaman now enggak ada dulu. Anak zaman now enggak ada. Kalau dulu kami kan di SMP 7 itu terkenal karena kedisiplinannya. Hmm. Kalau kami marah anak di sekolah, orang tua enggak ada nuntut. Bahkan orang tuanya menyokong gitu. Lah kalau menurut perasaan Bapak sendiri, waktu itu Bapak menjadi guru ya, yang mengajarkan murid sekarang sudah seumuran dan Bapak masih awet muda, luar biasa ya. Bapak tepuk tangan dulu dong buat Bapaknya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Bapak untuk sahabat yang ada di sini? Terutama kepada sahabat-sahabat saya yang masih tetap bertugas di sana, silakan melaksanakan tugasnya. Dan kepada yang sudah purna seperti Bapak ini, ya sama-sama kita doakan semoga SMP 7 itu tetap jaya selamanya. Amin, Allahumma amin. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Abdullah. Terima kasih banyak Pak Abdullah. Boleh saya ambil mic-nya? Ya, silakan Bapak. Oh, Pak Herman. Sudah diganti Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Selanjutnya kalau gitu saya mau mencoba bertanya kepada Ibu Sri Wahyuni. Ayo nih pemirsa ikutin saya. Ibu Sri Wahyuni yang mana? Oh, ini Ibu. Luar biasa, boleh kesini ke depan Ibu, nih, set, Ibu Sri Wahyuni ya. Nah pemirsa kalau sudah mengikuti program acara ini dari awal, tadi Ibu Sri ini sudah bernyanyi dengan suara yang indah sekali. Selain indah juga bagus banget ya Ibu. Boleh Ibu, kesan dan pesannya untuk hari ini apa nih kalau menurut Ibu? Iya, saya kesannya bangga sekali kepada anak-anak kami. Saya tidak menganggap mantan murid kami, tetapi semua anak saya. Sampai saya terharu ketika datang melihat cantik-cantik, gagah-gagah sekali, udah pangkling, saya sampai nangis saya. Terharu ya. Tepuk tangan dong, udah dipuji ya sama Ibu Sri. Saya bangga sekali karena anak didik saya nih semuanya jadi orang. Artinya semua bisa berhasil dengan baik. Jangan sampai jadi guru seperti gurunya, tetapi kalau bisa lebih dari guru-gurunya. Oke. Dan Alhamdulillah terwujud. Tetapi ketika saya pernah menjadi guru teladan nasional tahun 88, anak-anak kami ini sudah di SMA, ada yang sudah di perguruan tinggi. Luar biasa, ya. Tahun jadi, 88 ya Bu, ya. Itu Sandra belum lahir. Jadi tahun 88 saya mengikuti tes guru teladan dan berhasil juara 4 nasional, hadiahnya ke Jepang. Juara 4 nasional dan hadiahnya ke Jepang, tepuk tangan dulu dong semuanya. Maka dari itu
saya punya kenangan lagu Bengawan Solo yang harus dinyanyikan di sana. Waktu itu mewakili guru-guru dari Indonesia sebanyak 20 orang. Baik Ibu, yang terakhir pesan Ibu untuk murid-murid Ibu yang ada di sini, ya, apa tuh? Harapan Ibu dan Bapak Guru sekalian Ananda kepada anak-anak kami semuanya, mudah-mudahan sukses selalu sampai di akhir hayat, hendaknya bisa saling silaturahmi, karena silaturahmi itu adalah menambah usia kita. Karena dengan kegembiraan, dengan sering bertemu, ini akan menjauhkan dari sakit sepertinya. Baik, jangan terima lupa kasih kepada putra-putrinya juga, mudah-mudahan putra-putri Ananda berhasil sukses seperti ayah dan ibunya. Amin, Allahumma amin. Baik Ibu Sri Wayuni, karena Ibu sudah berada di sebelah sana tepatnya, dan Ibu adalah salah satu guru teladan yang berhasil membawa nama kota Jambi ke ajang di Jepang ya Ibu ya. Kalau gitu bisa kita sama-sama mengarah ke kamera sini Ibu. Jangan kemana-mana, tetap di Lawas. Ibu semua jawab lagu dan wawasan. Ya, bareng-bareng ya Ibu ya. Ayo dong Ibu. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di Lawas. Lagu dan wawasan. Yeay, terima kasih Ibu. Semua nyanyi. Rasa
biasa. Tepuk tangan. Nah pemirsa, akhirnya kita sampai di penghujung acara, pastinya dalam program acara Lawas. Luar biasa sekali nih, walaupun kita sudah di penghujung acara, jangan berkecil hati karena acara kita akan hadir selalu di hari Minggu pukul jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, juga untuk Bapak dan Ibu, kita bisa berdiri di sini memeriahkan acara ini tidak lepas dari peran pastinya RH Management, Il Bella Salon dan Wedding, dan juga Ratu Hotel Resort Jambi, pastinya juga untuk seluruh alumni SMP 7 angkatan 79. Baik, kalau gitu saya Sandra Bella mewakili seluruh tim dari JekTV Inspirasi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Baik, inilah dia penampilan terakhir dari alumni SMP 7 angkatan 79, Kamasra. Baik, semoga selalu terjaga silaturahmi antara Bapak Ibu semua dari SMP 7 yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Hati di kala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan Mawaja. Sementara sinar surya berlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati berbahan erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat ini. Siap, kita sama-sama lagunya. Kemesraan janganlah cepat berlalu, jangan berlalu kemesraan ini. Kita nyanyi, mesraan ini
buat kita semua.